terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Pidato terakhir Gubernur DKI Jakarta, poskupang.com, viral. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pidato terakhirnya dengan berapi-api, Minggu, 16 Oktober, bertempat di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok @wargajakarta.it 16/10. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menyampaikan salam perpisahan kepada warga Jakarta di hari terakhir masa jabatnya. Dalam pidatonya dan didampingi sang istri, Ferry Farhati, Anies menyampaikan bahwa tidak perlu berbicara banyak terkait kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun ini. Biarkan karya-karya yang ada menjadi bukti nyata. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta. Selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan, kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan, ujar Anies. Beliau juga menambahkan bahwa satu babak sudah berakhir. Mari kita sambut babak berikutnya, dan dengan lantang menyampaikan bahwa dari lubuk hati yang paling terdalam, terima kasih Jakarta. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang, karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya, karena kerja hadirkan keadilan sosial, bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus-menerus, dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Karena itu di hari terakhir masa tugas kami di sini, izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang paling terdalam, terima kasih Jakarta. Pungkasnya, sontak video viral tersebut mendapatkan komentar banyak dari para netizen. Banyak bekerja SDKAT bicara tahu sebagian masyarakat ini. Lihat hasil pekerjaannya. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!